Tuh, ibu-ibu ada yang jualan ya. Kalalasur, kalalasur. Pindah ibu-ibu. Nuntut ya, Mei ya. Nuntut dibawain. Ya, ayo, sini ya. Lihat kita ya, masuk. Ya, oh, sama Meme ya. Iya, oh, Meme bawa apa pindahnya, Su? Bawa tas. Ini belum dibersihin ya, Bu, baru itu aja. Tuh. Buka sendalnya, Su. Tuh. Wah. Gak masuk, Bu. Dibebetkan ya bumbu ya. Wah, ibu-ibu capek tenang. Bawa segitu juga udah capek. Rumah baru, ibu-ibu. Rumah baru, kasur butut. Tapi emang belum pindah, kita mau baru sedikit-sedikit aja ke bawaan. Tuh. Wah. Rumah baru. Ibu-ibu, jadi selain kita beres-beres dari kemarin, ini paginya si Baba Jed udah mau selesai aja pembuatan untuk tempat apa, Bah? Oh, kitchen set itu tadi. Lain kitchen set atau. Jadi itu ceritanya untuk oh iya, bumbu-bumbu lah kayak gitu, biar enggak pebelatakan di bawah. Bagus kan, Bun? Nanti ya kalau udah dipasang bakalan jadi cantik, cantik, cantik. Oke, dan Mama Jed itu barusan udah membersihkan, udah merapikan, tapi nggak sempat videoin di saat percobaan. Yeay, keren, yeay. Yeay, bagus ya. Bagus ya. Oke, ibu-ibu, menurut ibu-ibu gimana nih ya? Ini si Baba Jed hari ini bikin ini untuk tempat apa ya, kiranya untuk tempat garam micin. Nah, di sini tuh tapi kayaknya maksud aku mah bukan gini sih, Bun. Jadi kita enggak usah pakai inihan, enggak usah pakai ini. Mauku itu kecil aja biar untuk naro gini. Ini mah malah terlalu besar gitu, kayak enggak cantik gitu. Ini juga udah merepet tapi tapi biarin aja, nggak usah dikomentarin, nanti juga bakalan dicopot, nanti dibuang gitu. Jadi diem aja, nggak apa-apa. Ini buat minyak, tapi ngambilnya tinggi ya, naruh minyak sung gitu. Nggak apa-apa lah ya, lumayan aja gitu. Dan ini pembuatan kedua meja kecil buat apa ya namanya, ini apa namanya, tempat air gitu ya, biar enggak di situ, kalau di situ buat sak-sak sik-sik gitu. Ini kedua ya, itu ada stiker mana yang dibawa? Oh, kan ngetikeran iya. Hanap nalur naik kan? Gampang heh, gampang lah kayak dibentuk. Sekarang mah udah tinggal kayak gimana? Iya, tinggal masukin aja. Ayo, jadi tujuannya gagal seetik tadi dipotong si Akang. Ya, langsung nasinya ke bawah. Nasi apa namanya? Iya, coba-coba dulu ya. Iya, nanti kalau udah ada kulkas mah gampang. Ini mah sementara buat naro air gitu. Di situ buat petang pot. Kayaknya panas nih. Oh, panas, kade. Irah. Atuh lain hati-hati. Tong dicolok-colok naon atuh. Yeay. Yeay, keren ya guys. Meja lain namun itu mah ke blender gitu maksudnya. Yeay, keren guys. Jadi hari ini bisa disimpulkan ya, Bun, ngerjain meja sama itu tuh tempat ya. Hah? Iya. Kulkas baru, guys. Beli kulkas tuh. Itu ya. Di bawah buat magicom, karena magicomnya juga kecil kan. Nah, di hanap. Oh, enggak dibawa. Belum dibawa. Kenapa enggak ngedo di sini, guys? Iya, nanti. Tuh, ini kerjaan ketiga kalinya ya, Bun. Ini bikin meja untuk di bawah kompor gitulah ya, biar karena kan kecil.
meja kompornya, kita disiasati aja untuk menyimpan barang-barang kayak gitu ya, piring, gelas kayak gitu, karena kan di atas itu kan kecil, minimalis banget ibu-ibu, jadi sama si bapak jadi disiasati. Jadi jadi hari ini Mbak Bajar itu kerjanya ada 3 kerjaan. Meja tempat air minum, itu juga dupet kecil ya untuk bumbu dan bahan barang-barang lainnya ya yang bisa disimpan di sana. Itu juga untuk perabotan. Tadi udah dirapihin sama Mama Jad ya. Sekarang dibongkar lagi ya, alhamdulillah gitu ya, mau ngerjakan. Nah, ini mau dipatok aja. Dipatok aja ya, Bah, namanya. Nggak tahu. Nah, ini jadi terakhir pekerjaan si Babah untuk bikin dapur-dapur ya, lumayan lah ya, Bun ya. Nggak harus semua beli gitu, dia bisa. Jadi kita bakalan taruh perabot-perabotan di sini yang apa namanya? Mesti ditaruh di sini. Cukup sih. Tuh, ini ada apa yang namanya ini? Teko-teko kalau ada tamu gitu kan ya, ambil air dari dapur, udah ada. Ini gelas beling ya, kalau ngambil. Ini sih harusnya di atas aja ya, kalau ini mah nggak usah di sini, soalnya tempat cuci piring sih ini mah di situ aja. Terus kayak gini, ini di sini biar nyimpannya gampang. Juga piring harus dilap dan disimpan di sini ya. Kita angkat ya, di angkatan tuh basuh menyangga gagal lah basuhnya. Belum air basuh gagal, jadi pengen piring teh piring kembali gitu. Nah, untuk piring kita tutupin aja. Nah, kita mau beli itu apa yang buat piring di atas aja gitu. Ini mah yang udah kering kita simpan di sini aja biar jangan terlalu banyak itu untuk kupin. Belum ada apa-apa, nanti lah kalau sempat beli-beli ya kayak gitu. Udah rapi aja nih, Mama Jad habis nidurin Dede Jayana ya. Itu si Baba Jad mau nganterin tong ke Aki. Bal, ka Dede mal. Heuleum bantal diharep geus ejeung etana. Jeung dusna. Tuh. Udah nganterin tong aja. Dan tadi tuh yang acak-acakan ya, Bun, udah selesai aja dibersihin. Nah,
Ini udah nggak ada apa-apa, itu semennya udah dirapihkan. Kalau si Babah Jel tentang beres-beres, bersih-bersih itu dia mah tahu dan rajin ya, biasanya begitu sih. Nggak perlu kita yang riuh biasanya. Nah, nanti tinggal disapu lagi satu kalu lagi, udah bersih aja. Ini Mama Jel tadi yang nyapuin. Tuh ibu-ibu penampakannya ya segitu sekarang mah. Ya, kaca udah semuanya ya. Tinggal sebentar lagi aja udah. Tapi ya kita belum pindah secara full ya. Nah, tadi kita Babah Jed ya nyimpan kayu-kayu yang udah nggak kepake ya, siapa tahu nanti mau kepake lagi buat apa gitulah, ini tutup usup atau apa nih. Disimpan di sini. Barusan beres-beres merapihkan. Ya udah. Nah, ini udah rapi, tapi ini biasanya kotor lagi. Tuh itu ngedurukan di situ. Udah kayak gitu, ada nyambung ke dapur ya. Bantal, 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 muka yang lagi marah, bantal. Guling, guling, guling. Guling, guling, tidak bisa marah guys karena di video. Guling, 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 guling. Bantal ini, tadi kasur udah Mama jadi bawa. Nah, ini guling. Kurang lah.